Hai guys, ketemu lagi di channel Papa Cilgis. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kami berada di Sarinah Tamrin, tepatnya di Anjungan Sarinah Tamrin ya. Dan kita mau lihat perform salah satu jebola Indonesian Idol. Seseru apa, sebagus apa, ikutin kita ya. Let's go. Guys, jadi santai menunggu perform Rimar, penyanyi jebola Indonesian Idol. Penonton sudah gak sabar menunggunya nih guys. Bisa anda lihat di belakang saya lagi persiapan. Dan ini guys, nama-nama yang akan perform hari ini di Anjungan Sarinah Tamrin. Nah, jadi kalau misal untuk yang gak sabar gitu, yeah, para imagination, yeah, gitu, yang pengen ketemu sama Rimar, langsung kita panggilin aja ya. Langsung aja. Rimar! Mana tepuk tangannya Rimar? Yeay. Halo Rimar, apa kabar? Sehat ya Rimar ya? Baik. Oh, benar kan Sar, lihat bulu matanya kan tinggi banget dari tadi. Dia ngecekin bulu mata. Iya. Makanya lama. Iya. Tunggu tadi aku belum pas gitu. Belum disisir gitu. Rimar apa kabar? Sehat ya, ini kayaknya hari ini cerah banget sama kayak Rimar cerah gitu hari. Betul. Ini ya. Alhamdulillah, sehat dan cerah sekali hari ini. Cerah. Lagi sibuk gak sih? Hari ini sih aku khusus untuk Viridi. Ah, senang banget. Mantap, jadi emang kesibukannya lagi ada apa aja nih, promo-promo single baru kah? Hmm. Atau kegiatan-kegiatan yang emang belum boleh dikasih tahu gitu? Iya, belum boleh kasih tahu. Belum sih. Boleh. Sore teman-teman semuanya. Aku mau dengar suaranya. Jika kau bilang cinta saja sudah cukup, kurang kencang itu salah. Pribadi atau gimana nih Rimar? Kalau pengalaman pribadi sih alhamdulillah enggak ya. Jangan ya gitu ya. Jangan ya. Gitu ya. Cuman mungkin karena lagu ini kebetulan ciptaan aku sendiri. Oh, Rimar nice. Yang sendiri. Ini wow. Bikin atas kapan nih? Maksudnya ini kayak lagu lama kah yang udah ditulis? Atau baru-baru ini dibikin? Bikinnya sebelum Idol. Oh, justru sebelum Idol. Iya, bikin sebelum Idol tapi masih ref-nya doang. Oh, iya. Akhirnya sekarang udah disempurnakan gitu ya. Benar. Kalau nggak salah juga Rimar sebelum Idol itu juga ada beberapa project yang lu bikin rekaman juga kan Rimar? Ada dua single sebelumnya. Oh, okay. Cinta dan Pesona dan Perantara. Jadi emang udah berjalan gitu project-projectnya. Benar. Begitu Idol kesempatan lebih terbuka. Cus. Betul. Langsung meroket. Oh. Kita kasih tepuk tangan untuk Rimar. Style dulu musiknya. Okay. Dan aku pingin di lagu ini kita semua tuh gak cuman nyanyi aja, tapi aku pingin kita semua kayak mencurahkan isi hatinya yang terdalam, yang mungkin di sini masih ada yang kayak, aduh, please sekali ini aja aku izinkan aku untuk mencintainya, izinkan aku untuk bisa ngerasain pelukannya sekali lagi, izinkan aku bisa megang tangannya sekali lagi. Izinkan aku untuk bisa menatap matanya sekali lagi. Oke, kita langsung aja. Ini dia, sekali ini saja. Mau dicoba buat versi cewek gajinya. Sela Zeli. Halo, selamat malam. Hai. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Apa kabar? Kong, di sini Kong. Kau pikir hidup ini cuma makan nasi. Kau pikir anakmu
Berantai ke belakang ya, satu-satu. Mereka dapatnya satu-satu, aku dapatnya sekotak. Udah, oke. Okay. Belakang-belakang, sebentar ya. Nah, aku juga kosong kok. Bentar-bentar, Kak, ada lagi nggak, Kak? Yang belakang belum nih. Susah emang kalau ketemu sama yang kembar-kembar gini ya? Beda. Audela apa kabar? Bentar lagi kita bakal on air ya. Baik, Audela beri sapa dulu yang belakang tuh. Oh ya, halo. Wah, ada di bawah. Dari kemarin dengar-dengar di sini ya? Enggak dari kemarin. Ya kasihan yang di ujung situ. Mana? Hai, oh, tidak ada orang di situ ya? Iya, itu halo. Langsung dari menara. Siapa yang teriak? Ada yang teriak tadi. Oh, kenapa lo? Kejepit. Oh enggak, itu yang di atas. Oh. Apa judulnya Dela? Judulnya Mantan Terindah. Mantan Terindah. Jangan Insta story tag ke mantannya ya, malu. Kayaknya ngetek tapi dihilangin. Ya Allah, enggak usah. Ya udah kalau gitu biar enggak penasaran langsung aja ya. Masih live dari Anjungan Sarina. Ah, udahlah Mantan Terindah. Soto semuanya, saya Audela. Mungkin teman-teman yang relate bisa ikut nyanyi bareng ya. Itu bikin TikTok. Nanti kita recreate TikTok kita bertiga lagi boleh kali ya? Oh iya, waktu itu kita bikin yang TikTok. Yang joget-joget itu ya? Iya. Waktu itu ya? Ada. Iya. Yang waktu itu Bu yang kayak tiba-tiba joget-joget itu loh. Ya kalau enggak salah Ziva kayang deh kalau enggak salah waktu itu. Enggak pakai kayang. Enggak pakai kayang. Iya ya. Tapi sekarang aktivitas ngapain? Masih kayang? Enggak. Aku lagi belajar salto. Oh, aduh, ditakutin belajar. Mundur. Coba kayak gimana salto? Enggak ada. Masih belajar ya. Sekarang lagi sibuk ngapain selain nyanyi-nyanyi ini Ziva? Karena kan sekarang alhamdulillah udah bisa perform di mana-mana. Waktu itu inget gak 2020 terakhir ngobrol sama Ziva? Waktu itu kayak masih yang, aduh masih jarang banget nih. Jarang banget. Konser off air. Sekarang akhirnya bisa ketemu sama fans Ziva. Ketemunya bareng Global Radio lagi. Iya. Keren banget Ziva. Berarti sekarang gigsnya mostly apa nih? Fancy kah atau wedding kah atau apa? Untuk saat ini sih masih mungkin kayak kalau ada festival-festival, promo-promo, dan kalau misalnya lagi
mengerjakan sesuatu, aku lagi mempersiapkan album. Hey, ada album. Tapi kayaknya selain nyiapin album dan segala macamnya, kalau kita liatin, kita kepoin social medianya, Ziva ini lagi sayang-sayangnya banget sama tanaman ya. Iya benar. Lagi apa nih? Lagi suka bercocok tanam. Lagi enggak. Lagi itu lagi menjadi tukang tanaman gitu. Enggak, itu sebenarnya minjem tamannya mamah sih. Oh gitu. Okay. Kenapa? Kenapa tiba-tiba jadi koleksi tanaman gitu? Itu mama yang koleksi, aku bagian kayak ya perawat. Oh, video aja. Enggak direm ya. Iya enggak apa-apa. Konten. Atau sambil nyari inspirasi dari tanaman buat bikin lagu gitu. Apa ya inspirasi dari tanaman? Ada aja. Katanya tahun ini mau rilis single temanya hidroponik ya? Enggak dong. Susah banget. Susah banget. Iya. Tapi berarti sekarang lagi inilah ya, lagi enjoy sama single-singlenya karena album berarti tahun ini? Tahun ini juga bentar lagi banget sih. Bentar lagi banget sih. Udah gitu? Bulan ini. Oh ini manajernya Ziva. Bukan. Udah gitu katanya launching albumnya di Sarinah juga ya? Amin ya. Udah-udah lagi. Di sini lagi. Ziva by the way hari ini bakal ngebawain 3 lagu spesial ya. Aduh kasihan ya. Mending aku nyanyi-nyanyi lagu Tak Sanggup Pelupa Terlanjur Mencinta. Kalau gitu gak usah pakai lama deh ya. Langsung lah dari anjungan Sarinah. Ini dia Ziva Magnolia. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you feel. Melupa terlanjur mencinta. Ziva, Ziva, tak sanggup melupa terlanjur mencinta. Semenjak pertama ku jumpa dengannya. Kolaborasi sama Rizky Febian, punya single, terus single penyanyi favorit Marcel, jadi singlenya Ziva, dan akhirnya album. Kira-kira akan bikin sebuah showcase gak sih buat fans Ziva di tahun ini? Mumpung udah bisa ada penonton gitu. Bocoran aja dikit-dikit. Kayak gini-gini lagi gitu. Mau banget sih itu, pastinya mau banget. Jadi doain aja semoga kita bisa ketemu di panggung showcase. Amin. Soalnya? Soalnya waktu itu showcase-nya kan udah di Indonesian Idol ya. Jadi bikin showcase sendiri sekarang. Beda. Showcase ya. Tapi karantina lagi di Indonesian Idol. Enggak usah. Udah banyak single-nya ya. Nonton film apa? Aku lagi nonton Stranger Things sama Stranger Things. Sama
1, 2, 3. Sekali lagi. Yeay. Project terdekat selain album, Ziva mau ngapain aja nih? Mungkin main series? Iya, benar banget. Apa? Oh, udah pada tahu ya? Udah pada tahu. Ini Zivelas, Zivelas. Oh, Zivelas. Abis ini buat Aisyah Laras Velas ya. gak mau, gak ada parah banget. Oke. Okay. Iya, jadi aku emang di tanggal 22 ini itu bakalan merilis film di... Betul, jadi film ini ada OTT, jadi dia ada di salah satu aplikasi. Okay. Namanya Klik Film. Judul filmnya adalah Sinar Untuk Genta. Asik. Dua-dua ya? Tanggal dua-dua ini ya. Pak Juli. Betul. Semua diambil, nyanyi iya, main film iya, siaran radio jangan ya Shay, kerja kita ini luar. Tapi kayaknya aku mau deh Kak. Aduh ya Allah, apa? Agak susah nih. Tapi yang pasti sekali lagi terima kasih buat Ziva, sehat-sehat terus. Amin. Kita doakan selalu bisa memberikan karya yang terbaik untuk Global People sampai kapanpun ya. Amin. Ya sudah kalau gitu, lagi nungguin lagu apa sih guys? Apa? Kurang kedengeran? Kalau gitu langsung aja di Globalku, segini dia Ziva Magnolia dengan Beri Cintaku. Hai semuanya, boleh gak? Aku minta tolong nyalain flashnya. Boleh ya. Thank you. Thank you so much teman-teman yang udah nyalain flashnya. Mari kita mulai. Hanya satu nama yang ada di tulus hati. Ku ingin kesetiaannya. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Juga perjumpaan kita di 884 Global Radio Jakarta. Happy banget. Terima kasih banyak teman-teman. Wake up. Today's gonna be a good day. 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 Okay guys. Terima kasih sudah nonton video kami. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Dadah.